Lagi bersama saya Raunya, dan kali ini kita akan main Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini di belakang saya sudah membuat sebuah rumah modern yang cukup besar lagi, dan kalian juga udah bisa lihat sendiri detailnya seperti apa di awal video tadi. Dan untuk tutorialnya belum saya perlihatkan karena saya belum buat ya. Jadi kalau kalian mau buat sendiri boleh-boleh aja, tapi kalau mau nunggu saya buat interiornya jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah banyak pasti saya buatin dah. Oke guys, mungkin langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke guys, untuk membuat rumah modern seperti ini, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah blok-blok ini. Oke, langsung aja kita buat. Pertama-tama di sini kita tambahkan 20 blok beton warna putih ke depan. Lalu ke kanan kita tambah 16 blok. Lalu ke belakang kita tambah lempeng kuarsa halus sebanyak 3 blok. Lalu 2 blok beton warna putih. Lalu ke kanan kita tambah 14 blok papan kayu cemara. Dan sudah sejajar, langsung aja kalian hubungkan menggunakan beton warna putih. Oke, dan polanya jadi seperti ini. Oke, dan tahap selanjutnya kita akan membuat pola kolam renangnya dulu. Dimulai dari sini, kita jaraki 1 blok. Kita tambahkan 4 blok tangga kuarsa halus. Lalu ke kanan kita tambah 10. Lalu kita hubungkan. Lalu lantainya kita ubah menggunakan blok yang kalian suka. Lalu jangan lupa dikasih air. Oke, dan tahap selanjutnya kita akan membuat alasnya menggunakan papan kayu cemara. Oke, kita sudah membuat alasnya seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat alas untuk garasinya. Dimulai dari sini kita jarukan 7 blok dan kita pasang 7 smooth stone slab. Ke belakang kita hancurkan 3 dan pasang 3. Lalu kita pasang 4. Lalu naik jadi 1 blok, kita pasang 12. Sampai sejajar dan kita hubungkan. Oke, seperti ini polanya. Dan tahap selanjutnya kalian tinggal panjang-panjangkan aja sesuai ukurannya ya, teman-teman. Oke, kita sudah membuat seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan membuat pola bangunannya. Dimulai dari sudut sebelah sini, kita tambah 14 blok beton warna putih ke depan. Lalu di sini kita tambahkan 3 blok papan kayu akasia. Lalu di belakangnya kita tambah 14 blok beton warna putih lagi. Lalu ke belakang 3 blok. Ke kanan 3 blok. Dan kita hubungkan sampai belakang. Oke. Lalu di sini kita tambahkan 5 blok beton warna abu muda. Lalu dimulai dari sini kita tambah 9 blok sampai belakang pokoknya. Nah, udah sejajar seperti ini, langsung aja kalian hubungkan. Oke, dan polanya jadi seperti ini guys. Dan tahap selanjutnya kita akan meninggikan semua pola ini sebanyak 3 blok lagi. Oke, kita sudah meninggikan semuanya seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan membuat jendelanya dulu. Dimulai dari jendela garasi kita buat seperti ini. Dia memakai panel kaca warna putih.
Lalu di sini kita tambah 2 baris papan kayu akasia. Lalu di sini kita jaraki 2 blok dan kita jorkan 3 blok seperti ini. Kita buat 2. Lalu di sampingnya kita jorkan 2x3 untuk pintunya. Kita kasih panel kaca dan juga pintu. Dan selanjutnya kita akan membuat atapnya. Dimulai dari sudut sini, kita tambahkan blok warna abu sampai atas. Lalu di sini kita tambahkan 13 blok lagi ke depan ya. Lalu ke kanan 8 blok. Lalu di belakangnya di sini ya, ke kanan kita tambah 9 blok lagi. Lalu ke belakang kita tambah 3 blok. Dan ke kanan 9 blok lagi. Lalu kita hubungkan sampai belakang, teman. Oke, udah sejajar, langsung aja kalian hubungkan, teman. Oke, dan polanya seperti ini. Dan selanjutnya kalian tinggal membuat pola ini jadi 2 baris ya. Jadi kita buat 1 baris lagi di bawahnya seperti ini. Oke, dan tahap selanjutnya kalian tinggal menutupi atapnya ini menggunakan papan kayu cemara. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat tangganya dulu. Di sini saya melubangi dindingnya biar gak gelap. Kita jaraki sebanyak 3 blok. Oke, di sini kita tambahkan 5 blok ke depan. Dan dari sini kita tambah 5 blok ke depan. Jadi seperti ini. Lalu kalian tinggal sejajarkan, teman. Dan di sini kita buat pintunya seperti ini. Jangan lupa memakai pintu dan di sini juga untuk ke garasi. Oke, selanjutnya di sini kalian tinggal buat tangga aja seperti biasa ya. Oke, dan tangganya jadi seperti ini. Oke guys, tapi selanjutnya kita akan membuat pola bangunan untuk lantai 2-nya. Dimulai dari sudut sini, kita tambahkan 11 blok beton warna putih ke depan. Lalu ke kanan kita tambah 8 blok lagi. Lalu di depannya kita tambah 1. Dan kita lanjutkan 8 blok lagi. Lalu ke belakang kita tambah 9. Dan kita hubungkan. Oke, polanya udah jadi. Tahap selanjutnya kalian tinggal meninggikan semua polanya sebanyak 2 blok lagi. Oke, tahap selanjutnya di sini kita akan membuat sekat. Di sini kalian tinggal hubungkan aja. Lalu kita sejajarkan. Dan yang terakhir mungkin kita buat pintu ya, lubang pintu. Lalu di depan sini kita curkan 5x3. Dan di sini kita tambahkan tangga akasia seperti ini ya. Kalian ikuti aja. Oke, seperti ini. Lalu di sebelahnya kita buat jendela seperti di bawah ya. Lalu di sisi selanjutnya kita hancurkan 2x3. Kita buat 2. Dan ventilasi udaranya cukup seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan membuat atapnya. Dimulai dari sudut sebelah sini, kita tambahkan 13 blok beton warna abu. Lalu ke kanan kita tambah 8 blok. Lalu ke belakang 12 blok atau kalian tinggal sejajarkan aja dan kita hubungkan. Lalu di depan sini kita tambah 3 baris lagi. Seperti ini. Di sini kita lubangi dulu aja. Dan yang ini kita tinggikan 1 blok di atasnya memakai papan akasia. Jadi seperti ini, teman. Dan kita lanjutkan di sini kita tambah 9 blok beton warna abu. Lalu ke belakang 10 blok atau kalian bisa langsung hubungkan ya. Nah, kita sejajarkan lalu kita hubungkan. Oke. Untuk yang sebelah sini kalian bisa tutupi aja menggunakan blok beton warna abu.
Oke, tahap selanjutnya kalian tinggal menambahkan panel kaca. Di sini kita buat pintu kaca seperti ini. Lalu di sini juga kita buat pintu kaca seperti ini. Dan yang di sini kita buat pintu memakai pintu asli ya. Nah, oke. Lalu di sini kita tambah blok dan kita buat pagar kaca lah ya, biar gak jatuh seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita akan menutup yang berlubang ini. Pertama-tama kalian tinggal ikuti aja polanya menggunakan blok kuarsa halus. Jadi kotak seperti ini. Lalu di atasnya kita tambahkan lempeng kuarsa halus. Oke. Lalu di depan sini kita hancurkan dan kita ubah menggunakan panel kaca warna putih. Dan di depannya kita tambah satu baris lempeng kuarsa halus. Dan selanjutnya mungkin kita tinggal membuat dekorasi luarnya ya. Oke, mungkin dimulai dari membuat pagar kaca di sini. Lalu di sini kita tambah lentera biar terang. Dan di depannya kita buat sofa. Lalu di sini kita buat papan kayu cemara ini jadi beton warna abu ya. Nah, jadi seperti ini. Dan di sini kita tambah pagar kaca lagi. Lalu di sini kita hancurkan 5 blok dan ubah lantainya menggunakan blok grass ya, teman-teman. Lalu di sini kita tambah dedaunan rimba. Lalu di sini kita buat pencahayaan seperti ini. Dan di depannya kita tambah kursi santai. Di sini kita buat sofa. Oke, di sebelah sini ya. Oke. Lalu di depannya kita buat penyangga memakai panel kaca. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita akan buat dekorasi untuk bagian bawah. Dimulai dari membuat benteng dari sini, kita buat dua baris beton warna abu. Kita buat aja sampai sejajar ya. Oke, sampai sini. Di sini kita tambah dedaunan rimba dulu. Lalu kita tambahkan lempeng kuarsa halus. Lalu di tengahnya kita tambahkan blok grass dan kalian bisa tambahkan bunga apa saja. Lalu di sebelah sini kita buat sofa. Di sini kita buat tanaman lagi. Lalu di sini kita tambahkan dedaunan rimba. Lalu di atasnya kita tambahkan satu baris lempeng kuarsa halus. Selanjutnya kita buat benteng seperti di sisi sebelumnya ya. Kita sejajarkan aja seperti ini, teman. Lalu yang terakhir kita buat pencahayaan di sini dan di sini, teman. Oke, dari satu rumah modern pun sudah jadi, teman. Oke guys, mungkin segini aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan bisa membuatnya. Tadi kita sudah membuat sebuah rumah modern yang cukup besar dan desainnya juga nggak abal-abal ya. Mantap banget pokoknya. Oke guys, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng yang gak dapat notifikasi kalau ada video baru. Kalau kalian punya saran atau pendapat untuk membuat video selanjutnya, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa nonton video ini. Oke guys, thanks for watching, see you and stay awesome.